حي على الفلاح. Federasi Mahasiswa Islam Cabang Kota Serang terkait isu aktual dan faktual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat Indonesia. Hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu nikmat tanpa terhitung. Salah satunya ialah nikmat iman dan sehat sampai saat ini terasa. Dengan ini, kami Federasi Mahasiswa Islam Cabang Kota Serang mesti tampil ambil peran untuk menyikapi semua kesemurutan negara saat ini tentang isu aktual dan faktual. Maka dari itu, kami Federasi Mahasiswa Islam Cabang Kota Serang menyatakan sikap dan menuntut isu-isu berikut ini tuntutan kami. 1. Mendesak dan menuntut Bapak Presiden Jokowi untuk bersikap tegas menolak, lalu memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara. 2. Menuntut dan mendesak Bapak Jokowi untuk menunda lalu mengkaji ulang undang-undang IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah terkait dampak yang ditimbul dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan. 3. Mendesak dan menuntut Bapak Jokowi Presiden Indonesia menstabilkan harga serta menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Kemudian menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya. 4. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng serta mengevaluasi kinerja menteri terkait. 5. Mendesak dan menuntut usut tuntas tragedi kilometer 50 ke pengadilan HAM. 6. Menuntut dan mendesak untuk tidak melakukan tindakan kriminal terhadap ulama dan aktivis. Sekian yang kami sampaikan, sebuah pernyataan yang kami tuangkan dalam surat terkait menyikapi beberapa isu aktual dan faktual. Besar harapan kami agar pernyataan sikap ini didengar oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.